Aksi emak-emak satu ini patut diacungi jempol. Bagaimana tidak portal bambu yang dipasang warga di tengah jalan, sebagai bentuk peringatan agar tidak dilewati, ditabrak? Awalnya emak-emak yang menggunakan sepeda motor bebek itu melaju dengan kecepatan cukup kencang. Di hadapan laju kendaraan emak-emak itu terdapat portal dengan posisi melintang. Portal itu dari bambu panjang, ada 3 batang bambu menjadi penghalang, agar untuk area jalan selanjutnya tidak USA dilewati. Namun dengan luesnya, emak-emak itu melajukan kendaraannya dan langsung menabrak portal tersebut, seperti tidak ada penghalang. Hal itu ternyata tidak membuat emak-emak tersebut terjatuh dari sepeda motor, malah kendaraan yang dikemudikan oleh emak-emak semakin melaju, bahkan portal bambu yang semula tersusun dengan rapi, hancur berantakan akibat ditabrak emak-emak tersebut. Momen emak-emak menabrak portal bambu itu, satu di antaranya dibagikan oleh akun Instagram Terang Media.